bersih. Terus bagian dalamnya juga kita buang semua, bersih tanpa ada sisa. Kita ambil garam kira-kira 2 sendok makan. Terus kita lumuri ayam bagian luarnya dulu. Kuku ayam jangan dibuang dulu. Nanti setelah di steam, baru setelah matang baru kita potong. Kita bagian dalam kita juga lumuri. Nya kecil, kayaknya nggak perlu 2 sendok makan lah. Kira-kira 1 sendok lebih cukup. Setelah kita lumuri, kita diamkan. Ini batang daun bawang, 2 ruas jahe. Kita keprek dulu ya. Setelah dikeprek, daun bawangnya kita ikat begini. Lalu kita masukkan ke dalam perut ayam semuanya. Itu juga dengan daun bawang amis. Nah, lalu kita tekan menggunakan kaki ayam. Lalu tangan sayapnya kita beginikan. Kita diamkan dulu sekitar setengah jam, baru kita steam. Setelah air mendidih, kita masukkan ayam ke dalam panci wajan yang buat nyetim tadi. Lalu kita tutup. Kita steam menggunakan 5 menit. Nanti setelah 25 menit kita matikan api. Setelah 25 menit kita matikan api. Kita biarkan antara 15 menit karena ini ayamnya kecil. Kalau ayamnya besar kita biarkan antara setengah jam. Setelah itu kita angkat. Setelah begini, bagi dua dulu. Lalu kita potong kecil-kecil. Begitu juga untuk paha ayam. Untuk sayap ayam cukup kita bagi dua. Nah, kaki ayam baru setelah masak mau disajikan, kita potong kukunya. Orang majikan saya tidak makan kepala, jadi kepalanya saya buang. 2 batang daun bawang kita iris kecil-kecil. Kalau jahenya kita keprek dulu lalu potong kecil-kecil. Jahe kita keprek lalu kita potong kecil-kecil. Daun bawang kita juga iris kecil-kecil. Jahe yang dicincang dan daun bawang iris tipis kita kasih antara sepucuk sendok teh garam. Lalu siram di sini. Kita aduk biar garamnya rata.